Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, Bu. Sudah Baik, pada Bu. makan? Sudah. Belum tidur. Udah makan pakai apa? Pakai piring. Pakai apa? Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Tidak tahu, Ibu. Yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang binatang yang hidup di dalam air. Ada yang tahu apa aja binatang yang hidup di dalam air? Ya, betul. Ikan. Ikan. Terus, apa lagi? Kita, Bu. Cumi. Udah. Cumi. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Apa lagi? Kuda laut. Ya, betul. Kuda laut. Nah, semua makhluk hidup itu tinggal di dalam air. Makhluk makhluk hidup air juga ciptaan Allah. Jadi, kita tidak boleh saling menyakiti. Kita harus memberi makan jika kita memelihara binatang yang hidup di air. Oke? Ada yang melihara ikan di rumahnya? Iya, Bu Guru. Enggak, ikan Bu. apa? Ikan ikan lele, Bu Guru, Soalnya banyak. Lelenya udah segede apa? Udah segede gini, gede tangan. Udah pernah digoreng belum? Udah, Bu Guru, enak loh. Nanti Itu bagi-bagi ya minta, sama Bu aku Guru. mau. Bagi-bagi juga sama teman-temannya. Biar bisa ngerasain rasa ikan lele. Nah, hari ini kegiatan kita itu ada bercerita, menulis, dan menebak gambar. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doanya? Ada yang mau mimpin doanya enggak? Aku Bapak Bu nih? Guru. Ya, boleh. Yuk, baca Iya. doa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita membaca doa bersama sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajarnya, Ibu punya aturan bermain dulu. Untuk menjawab pertanyaan, kalian harus bersabar menunggu sesuai dengan nama yang Ibu panggil ya. Iya, Bu Guru. Iya, Bu. Nah, sebelumnya mau belajar apa dulu nih? Ada membaca, ada bercerita, menulis, dan menebak gambar. Menebak gambar, Bu. Menebak gambar, Bu. Menebak gambar. Iya. Ya, baik, sebentar. Ya, dua, Bu. Nah, sekarang, wah, ada gambar apa? Ada yang tahu? Ikan. Ikan hiu, Bu. Ikan hiu. Ya, betul sekali.
ada yang mau menyebutkan ciri-ciri dari ikan hiu? Siapa? Siapa yang mau nyebutin ciri-ciri ikan hiu? Aku, Felina. Ya, Felina, coba sebutkan. Besar. Ya. Terus giginya tajam-tajam. Ya, apalagi? Matanya kecil. Ya, betul. Apalagi? Terus apa ya? Udah. Yang lain ada yang mau bantu Felina? Nah, aku, Bu. Ya, Fani. Ada buntutnya. Ya, betul. Ada siripnya. Ya. Sirip, sirip, sirip. Iya, ini sirip. Iya, sirip. Yang ini apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ini itu untuk pernafasan ikan hiu di dalam air. Oh, gitu. Ikan hiu ada lagi yang mau menyebutkan ciri-cirinya? Tidak ada? Sudah. Nah, selanjutnya ada gambar apa ini? Kepiting, Bu Guru. Kepiting. Cirinya apa aja? Ada yang tahu? Warna merah, Bu Guru. Ya, betul, Kiki. Apalagi? Ada capit. Ya. Kemudian apa lagi? Kakinya banyak. Ada berapa banyaknya? Ada 6, Bu Guru. 2, 3. Ada 6 kaki. Iya, betul. Langsung ya, gambar selanjutnya apa? Ada yang tahu? Apa ya? Ya, ini ikan apa? Paus. Ayo, ikan paus. Ya, betul, ikan paus. Ciri-cirinya apa? Gede. Ya, besar. Ekornya kayak duyung. Iya, betul. Ekornya kecil kayak duyung. Apalagi? Ada air di atas kepalanya. Iya, betul. Selanjutnya, gambar apa ini? Ada yang tahu? Dan kuda laut. Kuda laut. Ya, betul. Kuda laut. Ciri-cirinya apa aja? Ada buntut. Iya, buntutnya merungkel. Merungkel. Punya apa lagi? Mulutnya. Mulutnya panjang. Panjang. Siripnya sama nggak ya kayak ikan hiu atau ikan paus? Beda. Ya. Bisa ya. Selanjutnya, gambar apa ini? Petri. Laut. Ya, bintang Petri. Laut. Ya, bintang laut. Betul. Nah, bintang laut ini hidupnya di mana? Di laut. Terus, ciri-cirinya apa aja? Kok nggak ada siripnya ya? Ada yang tahu? Jalannya kayak gimana bintang laut? Renangnya gimana? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Renangnya nah, bintang laut. Ini banyak ini bulat-bulatnya itu sebagai kakinya. Jadi dia berjalan menggunakan bulat-bulat yang ada di setiap badannya ini. Nah, bulat-bulatnya ini fungsinya menempel pada dinding, jadi dia jalannya merayap. Oh, kayak cicak merayap. Iya, kayak cicak. Ini bulat-bulatnya sangat sangat lengket.
Jadi susah buat diambilnya. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Nemo buku. Iya, Nemo atau ikan badut. Ciri-cirinya apa? Warnanya oranye. Iya, betul, warnanya oranye. Ciripnya sama nggak ya kayak kuda laut? Berbeda. Ya, gue ada ikan dori nggak, Bu Guru? Ikan dori. Ibu nggak nemu ya gambarnya. Nanti Ibu cariin ya ikan dori. Ikan dori. Dori temannya Nemo. Temannya Nemo. Iya. Nah, selanjutnya apa ini? Ada yang tahu? Udang. Ya, udang. Udang ciri-cirinya apa? Kok nggak ada siripnya ya? Udang warnanya ada buntut. Iya, ada buntutnya. Apalagi? Antena. Ada sungutnya, Bu Guru. Iya, kakinya kecil-kecil ya. Kakinya nggak kelihatan. Iya, kakinya nggak kelihatan soalnya kecil-kecil. Terus apa lagi? Oh iya. Siapa yang suka makan udang? Aku. Suka semua ya. Terus selanjutnya ini gambar apa? Apa itu? Gak tahu. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Apa ini? Cumi-cumi. Gurita, Bu? Oh, bukan. Cumi. Kalau yang bentuknya kayak gini, ini cumi-cumi. Kalau gurita, itu kepalanya lebih besar. Berarti gurita itu kakaknya cumi-cumi? Iya. Iya, cumi-cumi adiknya berarti. Cumi-cumi kakinya berapa? 6. 6, Bu Guru. Ya. Kakinya kayak ular, Bu Guru. Iya, cumi-cumi nggak ada siripnya ya? Iya, nggak ada, Bu Guru. Itu di kepalanya rambut, Bu Guru. Ini bisa kayak sirip cumi-cumi. Jadi jalannya itu rambutnya membantu cumi-cumi untuk jalan lebih cepat. Nah, kakinya juga sama buat ngebantu cumi-cumi jalan. Oh. Ada yang suka cumi-cumi enggak? Belum pernah makan, Bu Guru. Belum pernah. Nanti kapan-kapan kita makan cumi-cumi ya. Kasih. Kan Kiki, kan di tempatmu itu, Ki. Apa itu ada di dekatnya pantai itu rumah kamu? Kok belum? Cuminya? Belum pernah. Aku kalau makan dekat tuh. Nah, selanjutnya kalian mau bermain kegiatan apa lagi? Lukis. Mau menulis dulu apa bercerita? Bercerita. Iya, Bu. Nah, ini Ibu punya cerita. Judulnya Lumba-lumba bisa apa aja ya? Ada yang tahu lumba-lumba? Ada yang pernah lihat lumba-lumba? Pernah di TV. Enggak, Bu, di TV. Di TV? Iya. Udah pernah lihat langsung ya? Belum. Nanti kapan-kapan kita lihat ya bareng-bareng. Iya. Mulai kapan ceritanya? Kalau udah nggak corona, iya. Kalau sudah nggak corona, nanti kita bisa kumpul-kumpul ngelihat lumba-lumba. Lumba-lumbanya bisa berdiri ya, Bu Guru? Iya. Nah, kita lihat nih. Ini namanya siapa? Apa? Siapa? Dinamain siapa? Rosa. Jadi,
Ada suatu hari, Lili berjalan-jalan ke kebun binatang. Lili ini sangat menyukai lumba-lumba. Lili ingin tahu apa sih yang bisa dilakuin sama lumba-lumba? Berenang. Nah, Meloncat. berenang. Terus Lili bertanya kepada lumba-lumba, "Hai lumba-lumba, aku ingin tahu banyak hal tentang kamu." Lalu kata lumba-lumbanya, "Akan kutunjukkan semua kemampuanku. Yang pertama, lumba-lumba bisa menari di atas air. Ada yang pernah lihat? Ada Belum, yang pernah lihat belum, dulu? belum, belum, Bu Guru. Kapan-kapan kita lihat ya nanti. Kalau udah Iya. boleh pergi, oke? Okay? Oke. Terus, lumba-lumba bisa melompat sangat tinggi. Lalu lumba-lumba bisa mengejar ikan kecil dengan sangat cepat. Kemudian lumba-lumba siripnya bisa seperti melambaikan tangan ke manusia. Halo, ada yang pernah lihat? Belum, aku belum pernah Belum. lihat. Belum, Bu Guru. Kasihan. Nanti kita jadwalkan ya. Kita pergi melihat lumba-lumba. Kemudian lumba-lumba bisa bermain bola. Nah, lumba-lumba juga sangat senang membantu manusia. Karena Wah, dia lumba-lumba baik. iya, lumba-lumba tuh baik. Selanjutnya, manusia juga sangat menyukaiku. Aku juga sangat menyukai manusia. Nah, ternyata kata kata Lili, "Wah, hebat ya kamu lumba-lumba." Kata lumba-lumba, "Tentu saja aku hebat. Semua yang melihatku akan merasa sangat senang. Aku sangat senang jika melihat manusia senang. Jadi, kamu harus melihat aku ya saat pertunjukan nanti. Aku sangat senang jika kamu melihatku." Kata Lili, "Kamu hebat. Aku kagum sama kamu, lumba-lumba." Nah, sekarang siapa yang mau ngelihat lumba-lumba? Aku, Bu Guru. Oh, semua ya. Bu Guru. Nanti kalau sudah tidak corona lagi, kita akan bermain keluar, melihat lumba-lumba bersama, oke? Okay? Oke, Bu. Selanjutnya, kegiatan menulis. Sebelum menulis, teman-teman semua udah nyiapin kertas dan pulpen? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang Ibu minta Felina menebak. Ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Mana? Sudah terlihat? Sudah. Ditulis ya nanti itu gambar apa di kertas. Mbak Itu Felina dulu. cumi-cumi. Cumi-cumi bukan? Kalau cumi-cumi, tadi sudah lihat gambarnya? Cumi-cumi memiliki 6 kaki. Ini gambarnya cumi-cumi. Eh, ikan apa sih jenisnya? Ini ikan pari, Bu. Ikan pari, Bu. Nah, Oh iya betul, Mbak iya. Fani, ikan pari. Wih, aku kok masih gambar ini? Apa namanya? Cumi-cumi. Oh, masih gambar cumi-cumi. Ya udah nggak apa-apa yang nggak keluar gambarnya nanti di skip dulu ya. Nah, sudah semua ini menebak gambar apa? Ikan pari, Bu Guru. Ikan pari, Bu. Sudah Ikan pari, Bu. ditulis? Sudah ditulis Sudah. kertas? Belum. Sudah. Kan.
pari. Sudah. Sudah. Nah, gambar selanjutnya. Gambar apa ini? Enggak tahu. Kakak. Kok punya aku enggak berubah? Di tempat Felina, gambar apa? Masih cumi-cumi? Iya. Ini kerang, Bu Guru. Iya, betul, Mbak Fani. Itu kerang. Yang gambarnya belum bisa muncul juga, nggak apa-apa. Nggak usah ditulis dulu. Udah nulis. Mbak Felina nggak nulis. Udah. Udah menulis semuanya. Sudah. Nah, selanjutnya. Gambar apa ini? Tadi sudah ada. Laut. Iya. Sudah menulis ya? Sudah. Ada yang tahan menulis? Belum. Sudah. Kita lanjut ya. Ini gambar apa? Kura-kura. Penyu. Iya, kura-kura apa penyu? Enggak tahu, Bu. Yang penyu, ini kura-kura ya. Kok kura-kura? Penyu kan? Yang ini kura-kura, Kiki. Kalau penyu, warnanya bukan hijau. Biasanya penyu itu warnanya krem, coklat. Gitu. Iya. Kalau sudah menulisnya, bilang sudah ya. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya gambar. Nah, ini gambar apa? Ubur-ubur. Ya, aduh, ubur-ubur. Kalau ubur-ubur sama cumi-cumi, sama apa beda? Beda. Beda, pintar. Sudah menulis semuanya? Sudah. Burung. Yang belum, kalau sudah, bilang sudah ya. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, coba ubur-ubur. Sekarang. Iya, tadi sudah melihat ubur-uburnya ya. Nah, sekarang Ibu mau lihat hasil tulisan kalian. Ditunjukkan coba. Ini punyaku. Jeng 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 jeng. Ayo. Kelihatan nggak Bu Guru? Bu Guru kelihatan nggak? Ini punya kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Punya Kiki kelihatan. Punya Janu juga sudah. Punya Janu juga sudah. Sudah. Ya, punya Felina mana? Yang Mbak Fani sudah. Nih. Ya, semua betul. Ye. Semua dapat Felina. Nanti hadiahnya kita main kita jalan-jalan melihat lumba-lumba ya. Hadiahnya ya. Ya. Nah, sekarang kegiatannya sudah selesai. Nah, gimana gimana perasaannya teman-teman hari ini? Senang Bu Guru, senang banget. Senang banget Bu. Tadi sudah belajar apa aja? Tebak-tebak hewan air. Agam. Ya, betul. Apalagi. Ya, betul. Apalagi. Cerita ikan lumba-lumba. Cerita. Bu. Ya, betul. Dari tiga kegiatan itu, yang mana yang kalian suka?
gambar Bu Guru. Menebak gambar, Bu. Nanti lain kali kita menebak gambar lagi ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita sudahi kegiatan hari ini, Ibu meminta maaf jika Ibu memiliki kesalahan, perakuan, atau perkataan Ibu ya ke kalian. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Terima kasih. Nah, sebelum pulang, kita sudahi ya kegiatan hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, besok kalian jangan lupa ya sekolah lagi. Oke. Okay. Iya, Bu. Oke. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa esok. Terima kasih teman-teman yang sudah sekolah hari ini. Dadah, Bu. Sama-sama, dadah, Ibu. Dadah.